Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi kita di Grammar in 3 Minutes. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang 6 cara merubah kata kerja atau verb menjadi kata benda abstrak atau abstract noun. Dan ini adalah part yang pertama. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Check it out. Cara yang pertama untuk merubah kata kerja menjadi kata benda adalah dengan memberikan akhiran ment, ya, ment pada kata kerja. Baik, perhatikan, ini kata kerja, verb, advertise, artinya mengiklankan, menjadi advertisement, ditambahkan dengan ment, artinya iklan. Yang kedua, agree, menyetujui, menjadi agreement, ya, artinya persetujuan. Argue, itu berdebat, berubah menjadi argument, ya, tambahkan dengan ment, artinya perdebatan. Range, menyusun, menjadi arrangement, ya, tambahan ment di belakang, artinya penyusunan. Develop, berkembang, menjadi development, perkembangan. Entertain, menghibur, ditambahkan ment di belakang, menjadi entertainment, artinya hiburan. Kemudian yang terakhir, contohnya measure, artinya mengukur, ditambah dengan ment di akhir, menjadi measurement, artinya ukuran. Itu yang pertama, dengan memberikan akhiran ment atau ment pada kata kerja. Langkah yang kedua adalah dengan memberikan akhiran ion atau tion, tion pada kata kerja. Yang pertama, connect atau menghubungkan, menjadi connection, artinya hubungan. Kemudian adopt, mengangkat anak, menjadi adoption, tambahan ion, pengangkatan anak. Kemudian associate, mengumpulkan, menjadi association, perkumpulan, tambahkan tion. Collect, menjadi, artinya collect, mengumpulkan, menjadi collection, ya, artinya kumpulan. Kemudian act, berbuat, menjadi action, perbuatan. Kemudian confuse, membingungkan, menjadi confusion. Nah, ini ya, ini action, ini confusion, artinya kebingungan. Baiklah teman-teman, karena waktunya sudah 3 menit, so bisa cukupkan di sini dulu. See you next time. Ya, kita akan lanjut ke part 2-nya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Oke, Mister akan update setiap hari. So, please stay tuned on my YouTube channel. Thank you for your full attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.